La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'adil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul قل وعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين سما لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah alladhi khalaqal insan wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحاسة على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وتوابه لله تعالى نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله تون إمام seluruh pimpinan dan saf pentadbiran pengurusan masjid the one of the earliest antara masjid yang terawal bertapak dan wujud di atas muka bumi Pulau Pinang ataupun wilayah Al-Binanj dalam bahasa Arabnya. Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad, ibu-ibu dan ayah-ayah, seluruh frontliner dakwah termasuk abang media, insyaAllah seluruh pimpinan, seluruh muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, ya sama ada yang berada di masjid ataupun yang menonton secara langsung dalam rancangan manisnya dakwah ini. Amin. Tuan-tuan, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang, peluang dan kekuatan. Allah menggerakkan hati tuan-tuan. Hati bila dijentik oleh Allah, maka jentikan hati akan menggerakkan hati, akan menggerakkan kaki. Sebenarnya kita mai malam ni bukan sebabkan kaki, hati orang yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad sempurna kaki dia tapi tak sampai masjid. Ada orang ada kaki sebelah tapi dia boleh mai awal. Ada orang yang langsung tak ada kaki, sebelum waktu dia dah sampai dah. Saya teringat sebut tentang nikmat Allah ni di masjid sallallahu alaihi wasallam Muhammad, masjid apa dekat Sungai Tani tu? Masjid Taman Keladi. Saya sampai nak mula kuliah, antara orang yang terawal sampai ada seorang abang ni, dia ni tak ada kaki, dua-dua kaki tak ada. Dia jalan mengesot.
Dan dia antara orang yang paling awal sampai, dan waktu kuliah ni dia duduk paling depan. Tu terus tak ada kaki tu, jadi saya malu kat dia. Jadi rupanya Allah nak bagi tahu bahawa kita nak manfaatkan kaki tu untuk jalan kebaikan. Poin yang kedua, salam dari Syed Muhammad. Rupanya tuan-tuan, memang betul lah. Abang tu tak ada kaki, dia boleh sampai. Berbanding orang yang ada kaki tak boleh sampai. Rupanya jawapan dia, kita main bukan sebab kaki. Betul tak tuan-tuan? Sebab kalau kita main sebab kaki, maka orang tak ada kaki sepatutnya tak boleh main. Tapi orang tak ada kaki pun boleh main. Bermaksud, yang menggerakkan kita yang main ni sebabkan hati yang menggerakkan jasad. Sebab tu, inna fil jasadil mudghah, dalam jasad manusia ni ada seketul daging. Wa idha salahat salahal jasada kullu. Andainya baik, baik dia. Wa idha fasadat fasadat jasada kullu ala wahiyal qalb. Andainya daging tu baik, maka seluruh bala tentera kita ni macam negara. Diri kita ni macam negara. Okey, tangan kaki itu adalah tentera-tentera. Okey, sultan dan agung ataupun raja adalah hati. Raja baik, sultan baik, maka bala tentera, dayang-dayang istana dia akan jadi baik. Jadi itulah antara tajuk kupasan kita pada malam ini, kemerdekaan, kenegaraan, kenegaraan dan keberkatan. Bersempena dengan Hari Merdeka, dan esok lusa kita akan sambut 16 September Hari Malaysia. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ibu dan ayah. Okey. Saya nak mulakan tuan-tuan. Tajuk malam ni kita akan pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya bagi gambaran dulu. Kita nak tengok maksud merdeka. Okey. Walaupun dah ramai ustaz ataupun asatizah ataupun tok-tok guru kita dah banyak dah sembang dan bincang tentang merdeka ni. Cuma mungkin dari sudut yang saya bawa ni mungkin benda baru yang kita dengar. Ataupun benda lama kita tak perasan benda tu ada kat kita. Jadi kita nak tengok takrifan ataupun definisi. Adakah kita ni layak melaungkan perkataan merdeka, layak atau tidak? Walaupun hari merdeka dah lepas dah. Jadi ilmu tentang kemerdekaan ni dia berjalan setiap masa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak faham tentang merdeka ni. Contoh paling mudah tuan-tuan sebenarnya. Every day is the... Merdeka apa dia? Merdeka? Ha? Independent. Dependent. Independent kan? Every day is merdeka day. Setiap hari adalah hari kemerdekaan. Dalilnya apa? Ya ayyuhal muzammil kum kumil layla illa qalila. Allah kata, wahai orang-orang yang lena, wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah, bangunlah, mailah ke rumah aku. Kumil layla illa qalila. Panggil, Allah panggil kita. Rupanya tuan-tuan, setiap hari kita dibungkam. Bungkam ni maksudnya diikat. Every day, every night bila kita tidur, kita diikat oleh lena. Kita diikat oleh iblis. Kita diikat oleh apa? Oleh katil yang empuk, tilam yang empuk, tidur yang sedap. Itu umpama dunia yang sedang mengikat kita. Bila Allah kata, ya ayuhal muzammil, wahai orang yang lena berselimut, kum, bangkit. Maka siapa yang mampu bangkit, maka dia berjaya melepaskan ikatan dunia yang sedang sedap, lena, asyik, larut dan hanyut. Maka siapa yang boleh bangkit sebenarnya, latihan untuk menuju kemerdekaan is every day. Setiap menjelangnya waktu subuh, itulah latihan kemerdekaan. Maka siapa yang nak jerit merdeka paling kuat, siapa yang bangkit subuh paling awal, dia yang paling layak sama merdeka. Maka kamu layak. Sebab apa? Sebab kamu dah buktikan kamu adalah manusia yang paling layak menyambut kemerdekaan. Sebab setiap pagi kita tak pernah miss subuh kita. Okay, itu latihan kemerdekaan. So every day sebenarnya adalah is merdeka day. Setiap hari adalah hari kemerdekaan. So merdeka atau tidak kita ditentukan pada waktu subuh. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah ya. Sebab itulah Nabi Allah Adam pun turun sebelum waktu subuh. Ketika turun daripada dunia tu, daripada syurga ke dunia. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu dan ayah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Merdeka kalau kita lihat dari segi tulisan di eja dan disusun dalam di eja dalam tulisan Jawi, dia macam mana ejaan dalam Jawi? Mim ra. Kan ni semua jenis-jenis label-label orang putih ni tak kerti eja Jawi. Kan kami ustaz, kami new star, the star kan, paper Jawi ni tulisan Melayu memang tak boleh baca. Okey, ada orang yang tok-tok wan kita dia tak boleh baca paper Melayu kan, yang mungkin yang hidup 70 tahun ke atas. Yang tok-tok wan kita, moyang kita yang masih hidup mungkin, dia hanya sebab depa hanya sempat utusan Melayu waktu tu dah memang di viralkan ataupun menjadi satu paper
surat khabar rasmi ketika itu. Melayu tak masuk lagi, tulisan Melayu tu, Rumi tu. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kita terbalik. Kita generasi anak-anak millennium ni, Y2K 2000 tahun ke atas ataupun 2010 ke atas, rasanya susah dah nak bertemu dengan, kenai dengan tulisan Jawi. So cabaran untuk ayah, Jawi, tulisan Jawi adalah, tulisan Jawi adalah syiar sebenarnya. Sebab dalam tulisan Jawi itu ada bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tu adalah bahasa Quran. Bahasa Quran, bahasa syurga. Kesimpulan dia, siapa yang tahu tulisan Jawi, maka dia layak masuk syurga. Ha, poin dia kat situ. Bukan bermaksud tak arti tulisan Jawi tak boleh masuk syurga. Sekejap viral pula isu ni. Apa yang usah manis kata, tak boleh tahu tulisan Jawi tak masuk syurga ni. Kena gam tu. Okay. Maksud nak kata apa? Tulisan Jawi tu kan sebahagian daripada huruf Al-Quran. Huruf Al-Quran kan tulisan syurga. Maksudnya poin kat situ. Jadi nak mencepatkan kita nak masuk syurga, kita kena kenal tulisan Jawi. Sebab itu tulisan orang syurga. Tulisan dan bahasa syurga. Poin kat situ. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah. Ya? Okay. Merdeka jika ditulis dalam tulisan Jawi, mim ra. Sambung. Siapa yang tak boleh baca dan tak boleh eja tulisan Jawi, sila masuk Jawi sekali lagi. Tak masuk Jawi. Orang Pinang tak masuk Jawi, tak sebut masuk Jawi kan. Orang Kedah lah sebut masuk Jawi. Sunatlah bersunat, bersunat. Ke orang Pinang sebut masuk Jawi ke? Soba, bukan masuk Rumi ya, masuk Jawi. Masuk Rumi. Okey, dalam Jawi mim ra dal ya kaf alif. Okey, itu dalam tulisan Kamus Dewan DBP yang terbaru. Okey, kalau dulu tidak ada kaf alif, kaf saja. Merdeka mim ra dal ya kaf alif. Kalau kita nak transform ataupun kita nak terjemah, translate. Okey, dia punya setiap huruf tu mim ra dal ya kaf alif berdasarkan dalil yang Allah sebut dalam Al-Quran sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam surah Al-Isra ayat yang keempat yang kelima, cerita tentang kenegaraan, cerita tentang pembebasan, cerita tentang kekuasaan, cerita tentang pemerintahan. Rupanya dalil tentang merdeka, kenegaraan, kekuasaan, pemerintahan has been mentioned by Allah in the Holy of Quran. Maka rupanya cerita tentang merdeka ni bukan cerita kaleng-kaleng, bukan bisya-bisya bersyuku. Memang Allah dah sebut dalam Quran ada panduan, panduan merdeka, panduan negara, panduan kuasa, panduan untuk memerintah ke sesuatu bangsa. Tuan-tuan, ibu dan ayah ayah, mim ra dal ya kaf alif, maka kita boleh sebut sebagai mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Mim mengikut ra rasul dal, dal dan ya yakin, kaf kepada Allah. Kenapa kena mengikut rasul dan yakin kepada Allah? Sebab umat yang tak merdeka, hubungan hati dengan Allah makin longgar dan kita makin terpesong dan makin tak ikut Nabi sebenarnya. Umat akhir zaman ni kita akan makin jauh. Tuan-tuan, umat Nabi Musa, okay, siapa nama dia? Bani Israel. Daripada Bani Israel itu lahirnya Samiri, yang ada pendapat mengatakan Samiri itu adalah sebahagian daripada Dajjal. Kalau tuan-tuan baca kitab sirah dan sebagainya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak beritahu bahawa umat Nabi Musa ni special. Siapa yang hidup pada zaman Nabi Musa special sebab apa? Sebab mereka sempat hidup dengan 2-3 orang Nabi serentak. Okay. Ada zaman yang waktu tu banyak ramai Nabi. Contoh Nabi Musa lah. Dia ada Nabi Musa, Nabi Harun. Duk sezaman. Bayangkan umat manusia yang Nabi 3-4 orang satu dunia ni. Ui, siapa tak bangga? Betul tak tuan-tuan? Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah pak mentua Nabi Musa. Anak dia berkahwin dengan Nabi Musa. Tengok, hebat tak hebat? Pak mentua pun Nabi. Okey, hebat sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah kan. Nak dapat menantu ustaz, maka pak mentua tu kan jadi ustaz dulu. Jadi siapa yang nak menantukan ustaz manis, maka pak mentua tu kena manis dulu. Okey. Ha, macam tu eh. Jadi cuba eh PM tepi eh. Okey. Itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak beritahu bahawa Nabi Musa ni umat dia hidup pada zaman Nabi pun tiba-tiba depa tak ikut Nabi, depa sembah lembu Tuhan. Tuhan depa, lembu Samiri, lembu yang diperbuat daripada emas. Tu tera ada Nabi. Tu tuan boleh faham tak maksud saya? Umat Bani Israel tera ada Nabi depan mata pun hampa tak ikut Nabi. Apatah lagi kita yang tak ada Nabi, yang tak pernah tengok Nabi, yang memang tak akan ada Nabi zaman kita. Agak-agak kita nak ikut siapa? Tuan-tuan kalau pergi hantar anak asrama, apa yang tuan-tuan pesan? Ha, makan jaga na, baju basuh. Pesan tak sejadah ni simpan kat sini, berjubah ni, Quran ni mak beli, pastikan hari-hari pegang Quran. Apa pesanan kita bila kita tinggalkan anak sallallahu alaihi wasallam Muhammad masuk asrama? Pesan tak ma ta'buduna min ba'di? Apa Tuhan apa yang aku nak sembah bila aku tinggal anak aku di asrama?
Kitab apa yang aku nak baca, kawan siapa yang anak-anak aku nak ikut. Benda ni pesanan ni sepatutnya, benda yang kita kena sebut bila hantar anak di asrama, berbanding duk risau pasal duit, duk risau pasal makan. Tentu duk risau lah, yang tu mereka sekolah pandai jaga. Yang penting tinggalkan wasiat pada anak, Allah jangan tinggal, Quran jangan tinggal, ni jubah mak dah hayin siap dah. Soalan Nabi Muhammad, benda-benda akhirat tu kita pesan ke anak bila tinggalkan asrama. So kita tinggalkan anak kita dalam keadaan anak kita dengan Allah, anak kita dengan jalan agama dipegang kuat. Kita dah install masuk. Jadi kita tak payah risau lah bila balik tinggal 2 minggu sekali jumpa anak dan sebagainya. Tak payah risau sebab anak Allah bersama dia. Allah jaga. Soalan Nabi Muhammad. Okay? Bila anak Allah jaga, makan kumpul cukup. Bila anak Allah jaga, duit kumpul cukup. Jadi kita set macam tu. Anak aku ni kalau Allah bersama dia, dunia akan semua ada kat dia. Tapi kalau kita duk risau pasal dunia, akhirat belum tentu ada. Tapi siapa yang risau pasal akhirat, confirm dunia akan ada pada dia. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah ya. Okey. Jadi mim ra mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Pasal apa kita terjemahkan sebagai macam tu? Sebab hari ini umat Islam sudah terpecah. Sekolah-sekolah kan, soalan Nabi Muhammad, daripada sekolah terpecah, bergaduh, daripada jabatan, peringkat jabatan pun ada puak-puak, ada klik-klik, ini geng, contohlah kita sebut ini geng-geng pengarah, oh ini geng-geng timbalan pengarah, ini geng-geng ketua jabatan pun ada juga berpecah, di peringkat jabatan, di peringkat masyarakat berpecah, di peringkat kampung berpecah. Mudah-mudahan Masjid Jelutong kita satu hati, satu jiwa, satu rasa. Sebab satu rasa nasi kandar bukan siwa gangga. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Okey, tak ada lah cerita tu habis dah. Satu kampung kita berpecah, peringkat daerah pun ada perpecahan, peringkat negeri orang berpecah, peringkat negara, pimpinan, kuasa politik dunia, apatah lagi. Bila sallallahu alaihi wasallam maksud takrif mengikut rasul, we have to come back into our religion. Kita kena patah balik. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, Allah panggil kita. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah panggil kita. Panggilan Allah penuh sweet. Allah panggil kita dengan penuh manja, tuan-tuan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mai ke aku. Allah panggil kita dengan penuh manja, penuh belayan. Dalam surah Al-Fajr Allah kata apa? Irji'i, patah balik, U-turn. Do U-turn. Piramli dah suruh U-turn dah, naik tikar pandang terbang. U-turn. Rupanya apa, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita kena patah balik. So merdeka bermaksud patah balik. Bila kita terlanjak, tersesat, terlupa, terternik, come back, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hiduplah seperti apa yang Allah kata, hiduplah seperti apa yang Allah minta. Jangan hidup seperti yang apa yang manusia nak, jangan hidup seperti apa yang manusia kata, dan jangan hidup seperti apa yang manusia minta. Kalau kita hidup apa yang manusia kata dan manusia minta, sangat penat. Sebab dunia ni memang tak adil. Tempat paling adil di mana? Di syurga. Jadi orang viral, orang kutuk, orang kecam, orang dengki kat kita, sebenarnya kita senyum. Eh lah, memanglah sebab ini dunia. Di syurga baru tak ada orang kecam. Sebab dunia ni memang dunia tempat orang tak puas hati. Kita tak boleh puaskan semua orang sebab dunia memang tak puas. Tempat paling puas dalam syurga, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita relax dan kita tenang. Okey? Cool bro. Relax. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Jadi kita ni tuan-tuan, ibu dan ayah ya, Allah sebut dalam surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kiranya kamu sayang, qul in kuntum, sekiranya kalian ni tuhibbunallaha, kamu sayang, kamu cinta aku, kamu nak jumpa aku, kata Allah azza wajalla, betul-betul kamu nak ikut jalanku ke syurga, fattabi'uni, maka kamu kena ikut rasul kamu. Fattabi'uni yuhibbukumullah, barulah aku sayang. Apa yang bila kamu ikut kembali, ikut jalan nabi kamu, baru aku akan sayang kamu, kamu akan bertemu aku. Maka Allah itu matlamat, nabi itu alat. Allah itu matlamat, nabi itu alat. Allah itu tujuan, nabi itu jalan. Boleh? Boleh ambil ayat tu, sallallahu alaihi wasallam. Okey, nabi adalah jalan untuk menuju tujuan bertemu Allah di penghujung jalan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah ya. Okey. Saya teringat tuan-tuan, kisah tentang perpecahan ni.
Bila Islam hampir jatuh pada tanggal sekitar 1908 di negara Turki, ketika mana Islam mendominasi ataupun Islam lead, Islam menguasai memimpin dunia, zaman Nabi Umayyah, Khulafa Rashidin Umayyah Abbasiyah Turki Utsmaniyah, 1315 tahun yang saya selalu ulang sebut dalam kuliah, hujung-hujung Islam nak jatuh. 1909, apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika itu, maka musuh dia mai, musuh dia buat satu satu formula untuk menjatuhkan Islam, untuk menjatuhkan kenegaraan Islam, untuk menjatuhkan kekuasaan Islam, untuk menjatuhkan kemerdekaan Islam ketika itu tuan-tuan. Apa yang musuh buat? Dia mai satu gerakan. Gerakan ini namanya Panturanism. Jangan silap sebut, bukan pan, pan. Panturanism. Apa maksudnya tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ayah kita ataupun sultan ataupun khalifah yang memerintah bumi namanya Sultan Abdul Hamid Khan ataupun the Red Sultan, Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-34. Tuan-tuan, ketika itu Islam dah bergelombang, Islam dah berkecamuk dah. Pemimpin-pemimpin, sultan-sultan tak nampak muka kat masjid, pasha-pasha, menteri-menteri dah belot, dah khianat, dah makan duit, dah main perempuan. Sebelum tu tuan-tuan, saya dah selalu sebut dalam kuliah, zaman selepas zaman Khulafa Rashidin, Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmaniyah, semua sultan-sultan bila azan saja muka depa nampak di masjid. Bayangkan tuan-tuan, kalau pemerintah peringkat tertinggi nampak muka di masjid, apa yang berlaku? Kalau sultan ada di masjid, kompom menteri besar, mufti, exco, kompom akan penuh saf. Bayangkan tuan-tuan, kalau dayang-dayang istana ataupun pemimpin yang saya kata tadi, sultan akan mai, sekurang-kurangnya 3-4 saf ni kita kena standby ada untuk orang istana. Mau tak penuh masjid. Jadi zaman Al-Fatih dia mengadaptasi dan meletakkan dirinya sebagai hamba Allah ketika itu. Sebab itulah maksud duli yang maha mulia. Hamba Allah. Duli itu adalah debu-debu. Duli yang maha mulia Seri Paduka, debu kepada kasut capal baginda Nabi. Maka sultan-sultan ni sallallahu alaihi wasallam umpama debu kepada kasut Nabi. Rupanya rendahnya mereka, bukan kita nak merendahkan sultan, maksudnya sultan merendahkan diri, kita melinggikan sultan. Maksudnya macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita menganggap sultan tu tinggi sebab kita kena hormat dan taat. Sultan kena anggap diri mereka rendah di sisi Rasulullah. Maka itu maksud duli yang maha mulia Seri Paduka baginda. Tuan-tuan nak beritahu bahawa sultan-sultan ketika itu, mana ada masjid, mana ada azan dilaungkan, maka sultan-sultan Turki Utsmaniyah, sultan-sultan dinasti Abbasiyah, merekalah frontliner dakwah negara waktu tu. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, saya ulang balik, zaman tu punya merdeka, punya nikmat, punya hebatnya Islam di atas, sultan bagi khatib, sultan akan naik mimbar, sultan bagi kuliah, sultan jadi imam, sultan pimpin qiyamulail. Bayangkan malam ni sultan bagi kuliah malam ni, Sultan Penang, Sultan Penang. Tak apalah kan, Sultan Penang kita sebut. Sultan Penang tak boleh mai, Sultan Perak ganti. Tuan-tuan boleh bayangkan? Sallallahu alaihi wasallam. How can we imagine zaman macam tu? Sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Islam. Okay. Jadi tuan-tuan, ibu dan ayah, ya, maka we have to come back. Kita kena U-turn, kena patah balik. Jadi nak bagi tahu Islam jatuh sebab apa? Dasar divide and empire, dasar pecah dan perintah yang musuh Islam mai. Perancis, British, Inggeris datang keliling ni, Yahudi datang keliling di mana, di Turki dan negara Arab ketika itu. Cerita ni panjang tuan-tuan, saya cuba ringkaskan. Depa mai, Sultan Abdul Hamid dia buat satu gerakan namanya Pan Islamiyah. Pan Islamism, gerakan Islam, gerakan dakwah Islam satu dunia untuk mengumpulkan ulama-ulama ketika itu. Maka geng Perancis, Inggeris, British, Kristian, Yahudi ni depa sedar bahawa Sultan Abdul Hamid adalah tunjang terakhir umat Islam. Kalau jatuhnya Sultan Abdul Hamid, maka Islam akan jatuh tak naik-naik. Maka ketika itu Sultan Abdul Hamid dia buat apa? Dia beristikharah, dia bermunajat, dia berhajat, dia bertahajud kepada Allah Azza wa Jal. Maka Allah memberikan wahyu, bukan wahyu, Allah memberikan ilham berdasarkan karamah baginda Sultan ketika itu. Dia buat satu gerakan untuk menghimpunkan umat Islam, kena himpun balik. Umat Islam kena satu balik. Bila umat Islam disatukan, tiba-tiba mailah musuh ketika itu. Mereka pecah perintah, mereka hantar duit, mereka hantar harta, takhta, wanita, mereka umpan, menyebabkan umat Islam terpecah kepada beberapa golongan bahagian. Akhirnya
pan-Islamisme yang dianjurkan oleh Sultan Abdul Hamid tak berjaya sebab mereka ada gerakan lain yang namanya pan-Turanism, yang pan-Turanism gerakan tidak beragama untuk lawan orang yang beragama. Akhirnya Turki jatuh pada tanggal 1909. Bila Turki jatuh, Islam jatuh. Bila Islam jatuh, tolong kami, bantu kami, Islam kini yatim piatu, tak berayah, tak beribu, Tuhan kita hanya satu. Islam yang sampai kat kita adalah yatim piatu. Kita tak ada ayah. Nabi itulah ayah kita. Ayah kita diganti oleh para sahabat. Para sahabat ganti dengan Umayyah, Umayyah Abbasiyah. Itulah ayah-ayah umat Islam. Bila jatuhnya Sultan Abdul Hamid II, ayah dah tak ada. So sampai kat kita yatim piatu. Bayangkan rumah kalau mak ayah tak ada, jadi apa? Jadi macam kita, jadi kelam kabut. So Islam kelam kabut, kita kelam kabut sebab tak ada jalan. Maka datanglah ulama, datanglah tok guru, datanglah ustaz-ustaz, kuliah sebagainya, nak satu balik sebab kita berpecah. Maka merdeka adalah menyatukan kembali umat Islam yang terpecah kepada 73 golongan. Hadis Nabi kata apa? Umat apa? 73 pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan, satu jalan. Kan hadis Nabi tu. Tentu ingat mama tu, lagu M Nasir tu adalah dipetik daripada hadis Nabi. Umat Islam terpecah 73 golongan. Saudara Nabi Muhammad, Yahudi 72, Nasrani 71, yang sampai hanya satu jalan. Maka kita nak bagi satu jalan tu yang Nabi redha, yang Allah redha, yang Nabi bagi syafaat. Saudara Nabi Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah. Okey. Sejarah kemerdekaan daulah. Kita tengok Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Tadi saya sebut tentang punca kemerdekaan boleh hilang, punca kenegaraan boleh jatuh disebabkan perpecahan. Okey, maka ini dah dibuktikan oleh semua kerajaan Islam. Tuan-tuan, selama 1315 tahun Islam berkuasa, Nabi 23 tahun. Nabi memegang kemerdekaan Islam 23 tahun. Kemerdekaan Islam disambung oleh Khulafa Ar-Rashidin 30 tahun. Kemerdekaan Islam disambung oleh Abbas Umayyah dalam Sallallahu Alaihi Wasallam 90 tahun lebih kurang. Kemerdekaan Islam disambung oleh Abbasiyah 538 tahun lebih kurang. Dan kemerdekaan Islam selama 643 tahun. Campur semua lebih kurang 1315 tahun. Itulah tempoh kemerdekaan Islam. Pam Islam jatuh tepat 3 Mac 1924. Puncanya apa? Berpecah. Puncanya apa? Bergaduh. Puncanya apa? Tak puas hati. Puncanya apa? Dengki. Puncanya apa? Tak boleh bersatu. Puncanya apa? Hati ni bengkak tengok sesama Islam. Puncanya itu je, tuan-tuan, dalam Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, sekarang kita nak patah balik, kita nak satu balik, nak cari kekuatan tu, tuan-tuan. Okey, kita dah tahu dah punca dia, dah tahu dah sakit dia, baru nak bagi ubat. Okey, tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah kemerdekaan daulah di Mekah dan di Madinah. Jom kita nak tengok apa yang Nabi buat ni. Hebat sangat Islam. Waktu 53 tahun Nabi di Mekah, okey, seminar muslimat, tuan-tuan boleh follow saya? Boleh? Okey. Ketika Nabi di Mekah 53 tahun, bila diserang, diasak, dipasak, diugut bunuh, akhirnya kemuncaknya Allah bagi wahyu hijrah. Maka hijrah itu adalah salah satu proses kemerdekaan. Maka merdeka kena hijrah. Hijrah insya-Allah akan merdeka. Okey, poinnya kat situ. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, setelah tak selesa, kita duduk tempat walaupun kita sayang tempat tu, we have to move. Kita kena bergerak. Maka hijrah merdeka ni sebenarnya kadang-kadang kita kena bergerak. Bayangkan kalau tidak kena Datuk Jenatun. Tuan-tuan kenal Datuk Jenatun? Datuk Jenatun ni yang bawa tiga beradik, Tuan Haji Muhammad Saleh, Nakhoda Nan Bayan, Nakhoda Intan, yang main ke Judutong, yang main ke Bayan lepas. Kalau tidak kena hijrahnya mereka daripada Binang Kabau Sumatera, maka kita ni masjid ni pun takkan ada. So terima kasih kita, tuan-tuan. Kita kena terima kasih dekat sebut tentang merdeka ni kan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya terlupa, kita kena terima kasih dekat tiga golongan, tiga kaum, tiga bangsa yang berada di sekeliling kita. Yang pertama Aceh, Indonesia. Di siapa yang duduk jiran Indonesia, siapa yang ada rumah yang tukang buat indun tu, tukang buat indun, tukang rumah di Indonesia, kena layan lah elok semuanya. Okay, ha, tengok keadaan lah. Tapi orang Aceh, Indonesia, yang kedua Bugis, yang ketiga India.
Ini antara tiga golongan terawal yang membantu menyelamatkan Islam, yang yang awal membawa Islam di atas tanah Melayu. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. So tiga golongan ni kita kena terima kasih, geng apa tadi? Geng Aceh Indonesia, geng Bugis, yang ketiga GI, GA, GA, GB, geng Aceh, geng Bugis, geng GA, GB, GI. Okey, kita kena buat grup WhatsApp lepas ni. GA, GB, geng India. Geng India ni dimain daripada Goa. Sebab tu tuan-tuan, pada Sallallahu alaihi Muhammad, pada Islam di tanah Melayu diislamkan, kalau tuan-tuan tengok pada dalam sejarah yang sempat saya rujuk, orang Goa India yang depa mai daripada laluan sutra ni kan, tercecik Selat Melaka ni, depa mai daripada atas Langkawi Pulau Pinang, mendarat di mana? Di Batu Uban. Bila mendarat ketika tu tuan-tuan, apa yang depa buat? Depa bawa satu, Sallallahu alaihi wasallam, bawa satu panggil apa ni? Yang macam orang dulu-dulu bawa tu, besi yang ada makanan ni kan. Depan okey, sat tak sampai tajuk tu. Depan tu ada nasi, kan depa letak nasi, yang belakang kan ada makanan kan, zaman Piramdi tunjuk kan, kita jual barang depan buah sayur, buah barang dan sebagainya. Depan tu depa buah nasi, ni orang India punya mai, depa buah nasi, belakang buah lauk, lauk saja. Jadi bila sampai satu tempat pasal depa nak jual, kita cek dalam sejarah diceritakan benda ni, depa akan letak benda tu, maka dibuka sebelah nasi sebelah, lauk sebelah. Lepas tu dah habis, depa akan tutup balik dua besi tu, akan angkat balik. Berjalanlah. Jadi depan ada nasi, di belakang ada lauk. Maka akhirnya timbullah idea Sallallahu alaihi Muhammad, rupanya istilah nasi yang lauk, lauk yang dikurung dalam bekas, maka nasi kandar. Nasi kandar, maka lahirlah nasi kandar. Rupanya itulah sejarah dia yang dibawa oleh orang Islam, bawa orang Goa India. Jadi tuan-tuan masa makan nasi kandar ni jangan main, itu dakwah tu. Okey, tuan-tuan kena makan, tukang makan betul-betul ni Islam, ni Islam ni, Allah, 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 Allah akbar. Okey, so sebenarnya dakwah tu, dakwah melalui nasi. Okey, tuan-tuan ibu dan ayah, Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi nak bagi tahu bahawa tuan-tuan, ketika mana Nabi duduk di Mekah 53 tahun tak selesa. Sebab apa? Sebab diasak oleh Arab Quraisy. 53 tahun ditentang, dicincang, dipijak, diviral, dikutuk, dicaci, dimaki, dicederakan oleh adik-beradik sendiri. Sebab apa? Abu Sufyan, Abu Jahal, bukannya orang lain, pak menakan pupu, beradik-beradik saja. Nak beritahu bahawa tuan-tuan, siapa yang ditolak dan dikutuk, dia bergaduh, beradik-beradik punya bergaduh, sebenarnya bukanlah kita nak sunnah Nabi. Nabi pun macam tu. Allah uji Nabi bila adik-beradik dia sendiri tolak. Adik-beradik Nabi tolak tuan-tuan, Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku? Hijrah itu hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan. Sambung makcik. Hijrah membantu perpaduan. Sedap suara makcik. Suara pakcik lagi sedap sampai tak bunyi langsung. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli alaihi wasallam. Nak bagi tahu bahawa kita kena hijrah. Maka hijrah itulah apa benda yang Nabi buat. Saya ringkaskan cerita tuan-tuan, bila Nabi sampai di Madinah, okey, Nabi buat apa? Kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Maksudnya apa? Nabi satukan dulu. Maka poin untuk merdeka kena bersatu. Kaum muhajirin, ansar, aus dan khazraj disatukan Nabi. Maka mereka tak pernah tengok Nabi. Akhirnya disatukan. Rupanya Nabi tak sangka, ya Allah, orang kampung aku tolak aku. Rupanya orang Madinah yang aku tak kenal terima dan sambut layan aku macam adik-beradik. Tuan-tuan boleh ambil that point kat sini. Kadang-kadang tuan-tuan kita bergaduh sesama saudara. Tapi bila kita berhijrah mai Pulau Pinang ni, kan tuan-tuan pun saya rasa bukan tak semua orang Pinang kan, tapi bila duduk tempat kerja, duduk kat jiran, duduk dalam taman, kita rasa ya Allah jiranku baiknya lebih baik daripada adik-beradik keluarga sendiri. Setuju atau tidak? Memang hidup ni akan ada ruang yang peluang macam tu Allah bagi. Sebab Nabi pun macam tu. Nabi dibuang oleh adik-beradik sendiri. Tiba-tiba orang Madinah yang tak ada keturunan Nabi pun akhirnya menerima lebih baik daripada adik-beradik sendiri. Jadi tuan-tuan kena be cool sekali lagi. Nabi pun macam tu. Relax ya. Nabi pun ditentang oleh ahli keluarga. Okay, bukan bermaksud nak nak bagi tahu adik perpecahan bergaduh tu bagus, memang tak bagus kan, tapi nak bagi tahu Allah akan ganti yang lebih baik. So redha dulu.
Okay, sabar dulu walaupun kita ditentang. Ingatlah, Allah akan ganti balik kasih sayang tu. Kebencian orang, Allah akan ganti balik. Kita layan balik kebencian, dibalas dengan kasih sayang. InsyaAllah Allah akan berikan kasih sayang orang lain yang kita tak jangka. Okay, orang Madinah tu, tuan-tuan. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, saya tutup. Saya tutup pertemuan kita malam ni. Okay. Jadi point kita kat mana? Sejarah Islam, sejarah kemerdekaan di Madinah, Nabi kena satukan dulu. Maka formulanya kat situ. Maka sebab itu Sultan Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan, apa yang dia buat? Okay. Untuk menakluki bumi Konstantinopel yang 12, yang selama 800 tahun tak pernah menang. Okay, Konstantinopel ni di bawah kerajaan Rom Byzantine selama 1130 tahun. Nabi suruh siapa yang boleh takluk Konstantinopel, Istanbul, dialah sebaik-baik raja. La tuftahannal Konstantiniyah falani'mal amiruha walani'mal jaysh dhalikal jaysh. Siapa yang berjaya menakluki Konstantinopel, kata Nabi, dialah sebaik-baik warrior, sebaik-baik frontliner. Siapa yang tentera ikut dia raja tu, mereka sebaik-baik tentera. Maka dicabar oleh Rasulullah SAW. After 800 years, akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih telah berjaya menghimpun dan menyatukan, tuan-tuan, 250,000 tentera untuk menakluki bumi Konstantinopel. Tanpa kesatuan, mana mungkin Konstantinopel akan jatuh di tangan umat Islam, dan mana mungkin Hagia Sophia, gereja Hagia Sophia, bertukar menjadi Masjid Hagia Sophia dan dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dengan menggunakan duit poket peribadi dia sendiri, dan ditukar nama, dan di bawah Yayasan Muhammad Al-Fatih, Masjid Hagia Sophia sebenarnya adalah masjid umat Islam yang diwakafkan kepada seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi. Masjid Hagia Sophia sebenarnya milik kita bersama, yang dihadiahkan oleh almarhum Al-Sultan Muhammad bin Murad II, aka Sultan Al-Fatih. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah. Okey. Saya nak tutup dalam 8.40 boleh tak? 10 minit. Boleh ya? Ya, okey ya. Nasi kandang macam pasal ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey. Muslimin dan muslimat. Setelah Nabi membina daulah dengan kesatuan di Madinah, maka berkembang selama 23 tahun. Sampailah Nabi wafat. Okey. Daripada kisah Madinah, okey, sekarang saya nak bawa balik ke Malaysia. Okey, kita balik ke tanah Melayu kita. Okey, tanah asal kita. Okey, poin dia kat situ, kesatuan. Tuan-tuan dapat eh? Okey, kesatuan nak bawa balik. Kita bawa balik poin sejarah dia, ibrah tu. Ketika mana, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Kerajaan, okey, tuan-tuan tahu tak sejarah Islam di Malaysia pada tahun 1000 atau 1100. Negeri manakah yang mula-mula dulu Islam sampai? Di mana? Siapa boleh jawab malam ni? Nasi kandang semeja dengan Ustaz Manis. Negeri mana yang Islam sampai dulu? Melaka. Okey, Melaka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli alaihi Muhammad, sebenarnya Islam sampai dekat negeri kita. Sebab apa saya kata negeri kita? Pada tanggal sekitar 1000 hingga 1100 tahun, tuan-tuan, ada 12 rombongan ulama daripada Baghdad, Iraq. Ini disebut dalam kitab Daud Al-Fatani, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sejarah Islam di Nusantara. Depa mai daripada Iraq, Syekh anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, mai untuk membawa misi Islam. Okey, ringkaskan 1100, maka mereka bertapak di mana? Di puncak kan ku ukir namamu di awan Gunung Jerai. Maka di awan Gunung Jerai lah. Okey, tuan-tuan tengok main ya. Arwah Pak Long yang buat lagu tu pun dia belajar sejarah ni. Jadi di awan puncak Gunung Jerai, itulah Islam mula sampai. Di mana? Di Malaysia. Tak ada Malaysia lagi, tanah Melayu. Tak ada tanah Melayu lagi. Dia apa? Kita sebut tanah Melayu lah. Walaupun tanah Melayu tak wujud lagi nama tanah Melayu. Okey. Tanah Melayu ni zaman Melaka, Islam dulu. Ringkaskan cerita, maka mereka merekrut anak-anak buah Islam bertapa di puncak Gunung Jerai. Sebab tu puncak Gunung Jerai, kesimpulan dia apa? Negeri Kedah adalah negeri Kedah, negeriku. Negeri Kedah, negeri pertama Islam sampai. So syabas bete. Apa pun takziah kepada orang Kedah sebab PKPD masih berlangsung takziah. Semoga rohnya dicurah rahmat. Hijau kuning Kedah hilang, hijau tinggal kuningnya. Kesian orang Kedah. Termasuk aku. Aku pun IC 02. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Rasulullah Alaihi Muhammad. Okey, sekali lagi ni. Kat mana tadi? Ha, 1100 Islam sampai. Syekh Abdullah Al-Khumairi Al-Yamani daripada Baghdad bawa Islam.
Ringkaskan cerita, Raja Praong Mahawangsa, Sultan Kedah. Yang pertama, mereka dengar, mereka ni Siam. Kan, Siam dengar kata, "Oi, Islam ni. Oh, Islam dah ada, dah sudah ditudung jerai semua." Mana geng pelet Siam semua ni. Raja Siam kan, Oi nah. Islam dah ada ni, gunung jerai ni, siapa yang hampir pergi tengok asal ni, siapa yang ditaklur ke Kedah tu? Maka geng Raja Praong Mahawangsa menghantarlah flan lainnya dia. Pi cek tengok, Sheikh Abdullah Al-Yukumairi Al-Yamani telah duk bermunajat, bertahajud dan sebagainya. Maka tak puas hati punya pasal Sallallahu Alaihi Muhammad, depa test uji untuk melakukan sihir kepada geng Sheikh Abdullah Al-Kumairi Al-Yamani. Tengok-tengok tak makan saman sebab depa ni wali Allah. Allah jaga. Raja Praong Mahawangsa geng Siam. Tonton tahu lah pengalaman kat sini. Pengalaman bermain dengan Bomoh Siam. Okay. Dia tahu lah kan. Bomoh Siam ni hardcore punya. Jadi dia hantar sihir. Maka ketika itu berlaku peristiwa macam mana Nabi Musa dengan Fir'aun. Ingat tak? Nabi Musa dicabar oleh Fir'aun dengan menggunakan tongkat ulak tu kan? Ulak berlawan. Tu Nabi Musa. Ringkaskan cerita. Hampir sebiji kisah dah macam tu. Praong Mahawangsa dia menghantarkan jin-jin Siam dah. Semua bangkok, panan, tom yam semua keluar lah. Okay, jin tom yam pun ada. Keluar untuk melawan, mengalahkan kekuatan. Tengok-tengok tak loot. Maka bila buat macam-macam dia dihantar bagi mati, bagi keluar macam cerita lah kan, sihir kan. Santau sebagainya, buat tak makan saman. Maka Raja Praong Mahawangsa tak pernah jumpa musuh dia macam tu. Maka dia tanya, "Hang buat apa ni? Maka aku dah hantar macam-macam tak kena ni, kenapa?" Ringkaskan cerita, Syekh Abdullah Al-Kumairi Al-Yamani bagi tahu, "Nak dah aku bagi tahu satu ajaran yang lebih power daripada sihir kamu?" Nak. Ringkaskan cerita dia kata apa? Islam. Satu kalimah aja, Islam. Bila Raja Praong Mahawangsa dengar macam tu, maka tertakjub dan terbuka pintu hatinya. Ringkaskan cerita, terlafazlah kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka peluk Islam Raja Praong Mahawangsa menggunakan gelaran Sultan Iskandar Shah. Maka dialah almarhum sultan lah, sultan yang pertama yang menggunakan sultan. Itu sultan pertama di tanah Melayu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hak kita ni mai keturunan tu lah. Okay. Tuan-tuan, ibu dan ayah ya. 1100, maka Raja Praong Mahawangsa, Sultan Iskandar Shah tadi yang masuk Islam tu. Tuan-tuan, bila sultan masuk Islam, saya kata apa tadi? Sultan adalah raja. Bila orang atas kemas, so jadi apa? Seluruh pimpinan baginda sultan semua masuk Islam. Masya-Allah, Allahu Akbar. Kemerdekaan Islam pertama di bumi tanah Melayu. Sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Kita ni sebab apa sebut kita? Penang mana ada lagi? Jadi orang Penang tertutup kemas eh. Penang tak ada lagi. Siapa kita? Kedah. Ini kan Kedah. Kedah kan termasuk jajahan seberang ni kan, Kedah ni wilayah Kedah. Mana ada Penang waktu tu? Kedah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebab tu saya kata kita negara Islam pertama. So kita kena buat kemas. Okey, Islam pertama ni. Tentu ibu dan ayah ya, sallallahu alaihi wasallam. Ringkaskan cerita. Sultan apa tadi? Iskandar Shah masuk Islam, maka dia bagi arahan orang bawah semua masuk Islam. Maka istana dia, kat mana istana dia? Di Lembah Bujang. Okay, cantik. Istana Lembah Bujang, istana pertama yang diislamkan. Semua barang tempayan, bekas minum dan sebagainya yang selama ni arak, okay, maka semua dipecahkan tempayan semua, tinggal satu gelas. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Gelas minum Sultan Iskandar Shah ditinggal satu saja. Maka dibersih, disertu, kalau kita sebut sama kan, dibasuh sebagainya, sehinggakan gelas tu diberikan hadiah kepada Syekh Abdullah, tok guru dia yang mengislamkan dia. Maka ketika itulah terbit di mulut Syekh Abdullah, Qadah Darul Aman. Bekas ini yang telah mengamankan Islam, mengamankan fahaman-fahaman kafir Siam di Kedah. Maka mulai hari ini aku namakan wilayah ini sebagai Qadah, bermaksud Darul Aman, tempat yang aman. Tak ada kafir, tak ada Siam, yang ada hanyalah Allah, Allah, Allah. Bekas tempayan tu, okay, Qadah, bekas minum tu, Darul Aman, tempat yang memang aman. Dan di hari ini satu-satunya kerajaan sultan yang diperintah, satu kerajaan ni, kesultanan yang wujud di atas muka bumi ni yang masih kekal susur galur adik-beradik kerabat diraja, adalah satu-satunya kerajaan negeri Kedah di dunia.
Tuan-tuan boleh faham tak? Sultan-sultan lain, Sultan Melaka, sultan lain di dunia sekalipun, dia terputus. Ada yang bukan lain, yang bukan tak ada darah raja pun diangkat juga. Itu sultan-sultan. Dia ada zaman-zaman tu. Tapi Sultan Kedah ni, sejak Sultan Perak Mawangsa tu, semua sampai hari ni, sampai Sultan, siapa nama ni? Salahuddin kan? Sampai Sultan, bukan Salahuddin. Sultan apa? Habis kena kena tulah ni. Orang Kedah pun tak tahu sultan, lupa. Okey. Sultan Kedah hari ni pun Salahuddin Muhammad adik kepada Sultan Abdul Halim kan? Okey. Sultan Salahuddin lah. Kan? Ha, alhamdulillah. Maka Sultan Kedah hari ni pun dia mai susur galuh daripada Sultan Perak Mawangsa yang tidak terputus. Satu-satunya kerajaan sultan di dunia, tuan-tuan. Jadi orang Kedah dua kali kena bangga. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita kena pegang sejarah ni. Okey. Yang saya kata tadi tuan-tuan, maka Pulau Pinang ni tak sampai, rasa tak sempat sampai lah. Habis dah masa kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Poin saya kat mana? Maka di situlah berkembangnya Islam di Gunung Jerai, maka direkrut 10,000 tentera. Okey, pada tahun 1187 Islam di Kedah makin ramai makin ramai makin ramai. 1187 Masihi. Siapa tahu apa yang berlaku dalam sejarah dunia? 1187. Okey, Google kan makcik. 1187 adalah perang salib di antara Sultan Salahuddin Al-Ayubi menentang kafir di mana? Baitul Maqdis. Ketika tu tuan-tuan, kita kena bangga untuk kali yang ketiga, Sultan Iskandar Shah bersama dengan gurunya Syekh Abdullah tadi merekrut 10,000 tentera. Bala tentera dihantar ke Baitul Maqdis membantu frontliner Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Maksudnya apa tuan-tuan? Palestin adalah milik tanah Melayu bersama, sebab ada saham tenaga, air peluh, darah orang Melayu, tanah Melayu ni yang telah berkorban bersama dengan pimpinan frontliner Sultan Salahuddin Al-Ayubi sehingga Islam menang bertapak di Baitul Maqdis setelah Islam menang kali pertama di bawah pimpinan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Maka hebat dah tuan-tuan, hebat orang Melayu ni. Sampai penaklukan Baitul Maqdis pun ada darah kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebagai penutup dia, maka 1262 maka datang para mayusumwara Sultan Muzaffar Shah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Terbalik. Tadi Raja Perak Orang Mawangsa dia menggunakan nama Sultan Muzaffar Shah. Okey, sorry silap fakta. Sultan Muzaffar Shah, para miswara Siam juga, dia mai ke Melaka, maka dia takluk, dia peluk Islam, dia menggunakan nama Sultan Iskandar Shah. Ha, baru betul. Para miswara Sultan Iskandar Shah, Raja Perak Orang Mawangsa Sultan Muzaffar Shah. Okey, maka lahirlah kerajaan Melaka adalah negeri kedua yang diislamkan di tanah Melayu selepas negeri Kedah. Lepas tu barulah negeri Sultan Ali Muhammad Melaka, lepas tu Perak dan Johor, lepas tu barulah negeri Pulau Pinang pada tanggal 1730 sebelum datangnya Perancis lain. Yang tu kita akan sambung kemudian. Jadi poinnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kita nak jaga negara, nak jaga merdeka ni, tengok punya susah payah. Okey, ketika mana saya tutup tuan-tuan pertemuan dia dengan satu kisah pendek, saya cuba ringkas dan pendekkan. Sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Islam jatuh 1511, ada datang seorang hamba Allah namanya Raja Ali Haji. Okey, Haja Ali Saji fi sabilillah, orang Bugis. Islam jatuh dah 1511, dia mai, dia lawan Belanda ketika itu tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ketika mana dia syahid, mana point saya dekat sini. Ketika mana dia syahid, di tangan kanan dia ada kitab, di tangan kiri dia ada senjata, tengah melawan penjajah lah kan, Portugis kan, Portugis Belanda. Point saya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Raja Ali Haji telah Allah menyebabkan dia berjuang sehingga dia mati tengah berjuang, persoalannya kita agak-agak mati tengah-tengah, agak-agak kita akan mati tengah dah buat apa? Sallallahu Alaihi Wasallam, persoalan saya kat situ. Okey, inilah persoalan yang kita harus bincangkan, sebab orang ulama dulu depa berjuang, mati tengah berjuang. Ulama dulu mengaji Quran, dia mati tengah berQuran, baca Quran. Mudah-mudahan kita berjuang hidup untuk buat benda baik, mudah-mudahan kita mati juga dalam keadaan kita buat benda baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, minta maaf salah silap, ada manfaatnya, sebar dan luaskan ilmu ini. InsyaAllah Allah redha dan Allah berikan kita kekuatan untuk mengekalkan kemerdekaan dan mengembalikan
kenegaraan dan kekuasaan Islam di muka bumi. Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada satu pun yang boleh mengalahkan ketinggian Islam. Aqul qawla hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa bihi taqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban.